Robert Lewandowski mengatakan dia ingin bermain bersama Lionel Messi sebelum pensiun. Berbicara kepada Mundo Deportivo, striker superstar Barcelona Robert Lewandowski telah mengungkapkan bahwa dia ingin bermain dengan legenda Blaugrana Lionel Messi sebelum dia pensiun. Lewandowski bergabung dengan Barca musim panas lalu dan telah menjadi favorit penggemar di Spotify Camp Nou. Penampilannya sangat penting bagi tim Catalan yang menduduki posisi teratas di klasemen La Liga. Pemain berusia 34 tahun itu menandatangani kontrak dengan Barcelona yang berlangsung hingga musim panas 2026 dengan opsi tambahan 12 bulan, yang berarti dia akan bertahan di klub selama beberapa tahun lagi. Dan, Lewandowski sekarang mengklaim bahwa dia ingin berbagi lapangan dengan legenda Barca Messi, yang telah banyak dikaitkan dengan kembalinya ke klub menjelang musim depan. Kapten Polandia menggambarkan bagaimana Messi beroperasi lebih sebagai playmaker sekarang dan itu akan menjadi impian bagi setiap striker untuk berbagi lapangan dengannya. Itu bukan terserah saya, tentu saja, kita melihat bahwa sekarang dia bermain lebih seperti seorang playmaker, mungkin dia mencetak lebih sedikit gol dan memberikan lebih banyak umpan kepada rekan satu timnya, tetapi dia tetap mencetaknya, tetapi dibandingkan dengan waktu lainnya, dia sekarang adalah pemain yang diimpikan oleh setiap striker untuk bermain bersama, kata Lewandowski. Messi meninggalkan raksasa Catalan tahun lalu setelah kontraknya tidak dapat diperpanjang karena masalah anggaran gaji klub, dengan kontrak PSG-nya yang akan berakhir pada akhir musim, rumor kembalinya ke Barcelona telah banyak beredar akhir-akhir ini. Namun laporan terbaru menunjukkan bahwa pemain berusia 35 tahun itu memiliki kesepakatan lisan untuk tetap di PSG selama satu tahun lagi. Jadi, potensi kerjasama antara dia dan Lewandowski di Barcelona tampaknya tidak mungkin terjadi pada saat ini. Meskipun itu mungkin tidak mungkin, Lewandowski tampaknya yakin Messi akan memenangkan Ballon d'Or tahun depan setelah memimpin Argentina menjuarai Piala Dunia awal tahun ini. Tentu saja, mungkin ada satu pemain lagi yang bermain untuk klub yang sama tetapi hanya ada satu Piala Dunia yang menentukan siapa yang akan memenangkannya musim ini dan Leo sekarang berada di posisi teratas pasti karena apa yang telah dia capai yang berarti segalanya baginya. Sekarang dia bisa menikmatinya, tambahnya. Iniesta sebut perjuangan Messi juara mustahil dilakukan pemain lain. Legenda Spanyol Andres Iniesta mengklaim bahwa dengan atau tanpa Piala Dunia, Lionel Messi adalah pemain terhebat dan merupakan juara yang pantas di Qatar. Messi akhirnya memenangkan trofi yang menghindarinya sepanjang karirnya setelah Argentina mengalahkan Prancis melalui adu penalti untuk mengamankan gelar Piala Dunia ketiga mereka. Kapten Argentina berusia 35 tahun itu memainkan peran penting di Qatar, memenangkan pemain terbaik turnamen untuk kedua kalinya, dan mencetak dua gol di final yang mendebarkan. Dengan para penggemar, pemain, mantan bintang, dan seluruh dunia yang memperdebatkan apakah prestasi Messi mengukuhkannya sebagai pesepak bola terhebat sepanjang masa, mantan rekan setim pemenang Piala Dunia di Barcelona, Andres Iniesta ikut ambil bagian. Iniesta, yang mencetak gol kemenangan di final Piala Dunia 2010 melawan Belanda untuk menobatkan Spanyol sebagai juara, mengatakan kepada Marca, "Bagi saya, Messi tidak perlu memenangkan Piala Dunia untuk menganggapnya yang terbaik, dengan atau tanpa Piala Dunia, dia adalah yang terbaik. Dan saya pikir orang yang tidak percaya sebelum memenangkan Piala Dunia akan terus mencari alasan untuk tetap berpegang pada idenya. Tapi, bagaimanapun juga, saya pikir gelar itu pantas sepenuhnya tidak hanya untuk dia tapi untuk seluruh Argentina. Dengan cara dia bersaing dengan dirinya sendiri, dia mulai kalah di game pertama,
Dia menahan tekanan tambahan dari apa yang sudah dia miliki. Bagi saya, dia adalah juara yang pantas. Iniesta dan Messi bermain bersama untuk salah satu tim Barcelona paling fenomenal dalam sejarah klub. Pasangan ini memiliki lebih dari 1000 penampilan dan 32 trofi di antara mereka untuk Barcelona dan selalu diperkirakan akan mengakhiri karir mereka di Nou Camp. Iniesta yang pertama kali hengkang pada 2018 untuk bergabung dengan klub Jepang Vissel Kobe. Sementara Messi tiba di PSG tahun lalu, Iniesta mengatakan dia mengharapkan Spanyol untuk melangkah lebih jauh di Qatar, setelah mereka disingkirkan oleh pembunuh raksasa Maroko di babak 16 besar. Sejak Afrika Selatan, jalannya tidak mudah. Tambahnya, di Brasil kami tidak berada di babak penyisihan grup, di Rusia, di babak 16 besar, itu tidak mudah, babak playoff sangat sulit. We'll be right back.